Hari ini Polres Metro Bekasi Kota bersama Dandim 0507 Bekasi Kota dan Pemerintah Kota Bekasi membuat Kota Bekasi bermasker. Sebanyak 10.000 piece masker akan dipecah dalam 19 tim dan dibagikan di 19 titik poin. Salah satunya titik poin di Terminal Bekasi, Stasiun Bekasi, dan Pasar Baru Bekasi Timur, yang didatangi oleh 3 pilar Kota Bekasi. Terlihat Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo sedang memimpin apel pada halaman terminal bus untuk memberikan pengarahan dalam melakukan kegiatan Kota Bekasi bermasker. Berselang beberapa saat, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi bersama Dandim 0507 Kota Bekasi, Letkol Arm Iwan Aprianto dan Camat Bekasi Timur Widi Tiawarman, sampai di Terminal Kota Bekasi Margahayu. Kedatangan tiga pilar dalam menjalankan Kota Bekasi bermasker disambut oleh Kapolsek Bekasi Timur dan personil jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Pemberian masker diberikan pada para penumpang bus, supir bus, kernet, sampai warung kelontong yang berada di Terminal Kota Bekasi. Sebanyak 1.000 masker telah dibagikan. Diharapkan warga Kota Bekasi agar dapat selalu menggunakan masker saat melaksanakan aktivitas di luar rumah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.